Nak share sikit okay, tentang Verifull. Yeah. Okay, saya memang pengguna juga Verifull. Sebab apa? Sebab ialah kita ni perempuan, especially saya memang suka sangat makan. Okay, pencinta makanan lah orang kata kan. Jadi saya senyap-senyap. Saya dulu beli sendiri ni Verifull. Saya beli sendiri tau. Saya beli sendiri dan saya akan makan dalam masa yang bila dinner ataupun lunch kan. Saya memang cakap pada kakak Rosie saya, Kak Zee, Kasi tolong cari Verifull. Saya nak try. Masa mula-mula keluar, saya memang nak try. Bukan apa, saya dari segi masak dam, saya memang tak ada masalah. Cuma kadang-kadang saya nak, apa kata, makan lebih. So nak bersihkan kita punya usus tu lebih cepat. So saya ambillah Verifull. Yang bestnya pasal dia tidak mengulas teruk. Dan saya senang nak buat kerja saya sebab saya sangat sibuk kan. So, esoknya bila saya dapat ke tandas, saya dah tak risau kalau saya travel ke, saya nak naik kereta ke, perjalanan jauh ke, saya tak ada masalah kalau ambil Verifull ni. Kalau yang ada yang sebelum-sebelum ni, saya cuba dia macam membulas sangat, dia non-stop tau, dia 4 kali. So, itu agak ganggu sikit lah kerja saya. So alhamdulillah, baik pun okey. Saya maknanya saya nak buat kerja ke, saya nak sibuk ke, lepas ambil ni pun tak ada masalah. Gatal pun saya tengok. Sebab dia cuka apple kan. Cuka apple kan bagus untuk kesihatan kita. So far saya dah try 2. Gatal dengan baik pun. Cuma lemon je saya belum try. So saya nak try lemon ni, dia kuat sikit. Itu kalau saya tak ke mana-mana, duduk kat rumah, kita makan lebih-lebih, kita ada event ke, ada keduri ke, saya bolehlah try. Okay, anda kena cubalah juga kalau anda nak tahu macam mana efek dia. Alright.